jenis hatiku dan satu jenis kira. Tiba bagi melaksanakan tugasan yang telah diberikan. Oke, sini masuk. Komando operasi perlu menilai dan mendapatkan maklumat daripada pegawai keselamatan berkenaan dengan tempat kejadian supaya beliau boleh mengarahkan pasukan penyelaman dan pemadaman bertindak dengan lebih kesan. Terdapat dua strategi pemadaman yang biasanya digunakan oleh pegawai-pegawai bomber, iaitu ofensif dan defensif, di mana pemadaman dalaman dan pemadaman luaran dilakukan untuk mengawal kebakaran tersebut. Strategi ofensif adalah teknik pemadaman dengan kaedah pemadaman melalui dalaman bangunan, manakala defensif adalah teknik pemadaman melawan kebakaran yang besar dari luar bangunan untuk mengelakkan kemerebakan melalui bahangan. Sekiranya saya alihkan perhatian ke bangunan bersebelahan di mana anggota-anggota penyelamat berusaha untuk menyelamatkan mangsa yang tersangkut atau tergantung tadi dengan menggunakan teknik penyelamatan lowering, iaitu gondola rescue and pick up dan seterusnya membawa mangsa turun ke tempat yang lebih selamat. Setiap anggota pemadaman perlu memakai alat pernafasan bagi melindungi anggota dari terhidung asap dan juga